pengecatan, kemudian perbaikan hotspot di konduktor dengan pemasangan apa Ciko ya. Ciko sih katanya pemasang kemarin sempat saya join jumper, jumper kompresor. Penyusunan IKA ini kita juga harus mempunyai dasar yang kuat terkait safety-nya. Nah, analisis seperti apa yang berkaitan dengan safety ini kita juga susun sebaik mungkin supaya kedepannya ketika kita melakukan pekerjaan dengan regulasi yang sudah ada ini benar-benar kita terapkan dengan baik dan ibaratnya bisa dimanfaatkan secara optimal serta selamat semuanya. Mari kita awali dengan berdoa, berdoa bersama dan berdoa masing-masing.